Setanya itu saya punya anak apa, kalau andainya ada besok lusa mau mempengaruhi kamu, mau melawan ini, berpikir dulu, karena saya sudah alami makanan, pokoknya tidak ada enak. Biar kita hidup namun dari apalagi kalau ada anak kecil, mau bagaimana kalau mau menangis, ditutup mulutnya. Pernah tinggal di rumah dulu, tapi saya masih kecil, baru umur 10 tahun. Iya. Karena itu saya punya bapak dulu, seandainya di kota, kan saya mantan gerombolan, bapak. Iya. Camat. Iya. Kalau di istilahnya, kalau dalam hutan, KDT. Iya. KDT. Karena ada juga desa di dalam. Iya. Nah, kalau KDT di atasnya lagi desa. Iya. Berarti camat, soalnya, ya mungkin camat kalau di kota, macam sekarang tuh. Bagaimana kesehariannya itu kan? Ya, itu saja ya pergi. Kalau itu kan saya juga tidak. Itu dulu kan hanya jalan terus ke melihat itu anggota-anggotanya tuh begitu keliling. Tapi untuk rumah anunya saya tidak pernah. Kan jauh dengan rumah saya dengan dia rumahnya, karena saya punya tempat istilahnya dulu batalion 2 di bawah daerah Salubongko. Itu ya Salubongko di bawah situ. Ya. Itu dulu tinggal. Jadi itu nih pernah juga tinggal namanya Labo. Nah, di situ rumah sakitnya di situ dan namanya yang anu situ kalau Pak Gani, kalau saya tidak salah, Gani. Rumah sakit di situ. Di Labu. Ya, enggak tahu. Kamu daerah di bawah itu? Di selatan, Pak. Enggak, di sini di bawah daerah Malangke ke bawah situ ya. Utara, Pak. Ya, ya. Itu saja kalau setahu saya ya. Kalau memang mau dibilang ya bagus, bagusnya karena itu. Kalau bagi orang Islam, iya. Ya bagaimana kak? Ya, iya, betul, iya. Ya. Tapi enggak tak. Banyak juga itu waktunya dulu di hutan itu kan ada itu orang-orang Manado, iya. Permesta namanya, iya. Ada itu masuk bergabung dengan KAR. Kenapa mau gabung? Nggak tahu pada waktu itu jadi ada namanya kalau saya nggak salah itu pimpinannya Garungan namanya Operasi Garungan nggak tahu kan tentara kota itu jadi itu di hutan dulu memang termasuk itu alat senjatanya banyak yang canggih karena waktunya tahun 1962 sesuai istilahnya kita keluar dari hutan. Belum ada saya lihat di Kodim itu yang kayak brem namanya brem raksasa brem bar yang pakai rantai itu. Iya. Nah di hutan ada memang ini namanya juga basoka. Iya. Ada. Iya. Dari mana itu Pak? Siapa yang kasih senjata? Iya. Kan itu dia ada hubungannya di luar. Iya. Ada juga yang bantu di luar. Sebenarnya. Kalau memang banyak memang alat-alat yang belum ada di Palopo, saya lihat waktunya kita keluar, nah ada memang di kita di hutan, yeah, macam senjata itu, macam apa namanya itu alat tulis-menulis, ada namanya pilkam, ada juga itu apa namanya biar gelap dipakai menulis, tentara juga, ada, pulpennya begitu. Nah, dari gitu saya. Apa yang kirimkan itu alat, Pak? Kalau dulu itu di dalam, setahu saya kan mungkin ada hubungannya dengan Nano Malaysia, karena itu orang biasa sering bilang mau ke Tawau. Iya, di mana itu Tawau? Di Kalimantan Utara. Iya. Kan wilayahnya Malaysia itu. Iya. Jadi itu saya mungkin ada hubungannya dengan Malaysia. Iya. Dulu. Karena dia di dari tua macam itu buku-buku apa itu kita pakai orang anak sekolah itu kan
kebanyakan dari situ alat tulis menulis. Jadi ada yang supply, Pak Di? Iya, ada. Dari Malaysia. Dari Malaysia. Kan ini namanya dekat kalau Kalimantan Utara. Iya. Masuk di sini di Mamuju. Iya. Terbuka aja di sana. Mamuju masih wilayahnya. Wilayahnya Kahar. Oh, luas ternyata. Iya, memang kalau di Sulawesi Selatan itu boleh dikatakan mungkin hampir seperdua ini Sulawesi nak kuasai. Iya, masuk di Tenggara juga sampai Lasuso apa ke sana itu. Iya, Tenggara. Jadi kalau di sini Selatan ke masuk ini daerah Bajo apa ke atas, Baku Batas ke Sengkang, Wajo masih nak kuasai itu. Karena ada omku di situ namanya Ibrahim, dia komandan kumpi 40.000. Nah di Irano Sengkang itu tugas dikasih anunya situ, wilayahnya situ daerah Bugis, daerah Sengkang. Sengkang. Ini Sengkang Wajo, iya. Nah, pengaruhnya memang dulu baru luas. Boleh dikata ini daerah-daerah pinggiran dia kuasai. Iya. Tanah rata. Kenapa itu orang Pak mau ikut sama Kahar? Begini, karena itu saya punya bapak dulu. Karena bapak dulu itu waktunya di kota dia itu termasuk pangkatnya sudah serma. Iya, serma. Tapi enggak tahu bagaimana caranya komunikasi dengan ini Kahar atau anggotanya. Sampai banyak itu tentara kota dulu yang ikut lari. Sampai itu temannya saya punya bapak yang tinggal di kota, rata-rata kolonel. Iya. Pensiunan kolonel. Ikut juga sama bapak. Bapak saya ikut. Nah, tentara ini. Nah, banyak yang dari tentara. Kan saya punya bapak pejuang. Iya. Pejuang kemerdekaan. Iya. Nah, setelah itu ada gerakan lagi. 1952 kalau saya tidak salah. Ada lagi gerakannya ini itu lari masuk hutan. Iya. Kenapa dia masuk hutan? Ini ada dipengaruhi ini anunya Kahar apa tuh ya. Iya, bagaimana caranya berpolitik apa tuh. Kan Kahar juga tentara kota dulu. Iya. Tentara kota kalau saya tidak salah tinggi pangkanya itu sama mungkin Panglima Yusuf itu dulu. Iya. Ini itu dua itu anak Sulawesi yang ke Jawa dulu termasuk dia dengan Panglima Yusuf. Yang Sulawesi Selatan. Nggak tahu bagaimana sampai ada nunya begitu. Bisa dia bergola lagi. Ya, itu kalau menurut kita, karena saya masih kecil, dia mau itu namanya DI, ada itu DITI. Ya. Dia mau mendirikan agama Islam, negara Islam. Ya, serendah-rendahnya mungkin sama di Aceh dulu. Ya, syariat Aceh Islam toh mungkin begitu. Ya, begitu. Yang penting jangan keluar dari NKRI. Kayak mungkin begitu. Tapi waktu itu mau keluar dari NKRI, Pak. Saya kurang tahu juga karena baku, mungkin karena ini baku lawan dengan tentara TNI. Baku tembak. Berarti dia beda, tidak sepaham dengan NKRI. Di situ bahayanya. Iya, di situ. Banyak juga anunya itu baku tembak. Kita itu sering didatang di bom pesawat. Ada juga itu dari laut namanya kapal-kapal perang itu yang hantam kita naik kanon lagi istilahnya dulu. Tidak tahu sekarang, tapi kalau dulu bilang orang kanon. Ya,
biasa dari tiga kali meletus mulai dari dalam di pesawatnya di laut. Pertengah meletus juga di atas jatuh meletus lagi. Itu. Teni itu. Iya. Teni. Wah, ini nih waktunya di hutan dah jauh bilang. Di sini nih saya bilang itu saja kalau kita mau memasak. Diusahakan bagaimana itu asap jangan nanu. Iya. Nah, lihat tentara kota tuh TNI. Itu kalau mungkin pesawat anu saja penumpang lewat lari lagi. Dikira lagi pesawat tempur tuh pembukaan. Mungkin pesawat penumpang yang lewat. Bahaya. Iya, jadi itu saya bilang kalau mungkin saya tanya itu saya punya anak apa kalau andainya ada besok lusa mau mempengaruhi kamu mau melawan ini berpikir dulu karena saya sudah lami makanan apa namanya itu pokoknya tidak ada enak ya itu nah ya namanya mau melawan negara ya saya itu biar mi yang penting kecuali kalau mungkin negara komunis bapak lebih baik mati di kota daripada mau lari di hutan. Biar kita hidup namun dari apalagi kalau ada anak kecil. Mau bagaimana kalau mau menangis ditutup mulutnya. Jangan sampai ada di situ tentara yang dengar. Tapi itu juga orang yang ngaku tetap. Tetap juga ikut setia. Karena memang ini kan keyakinannya. Macam bapak nih. Dokterinya buat segala. Iya. Nah dia memang itu ya namanya mau perjuangkannya terutama agama Islam. Ini bagus sekali pesan bapak karena banyak juga kita yang agama. Iya. Padahal dia nggak tahu kalau orang berperan. Iya. Wah, iya, karena saya alami. Saya sudah alami. Itu namanya kekacauan, wah, jangan seandainya. Mudah-mudahan saya tidak alami sampai saya meninggal. Ini saja termasuk apa ini G30 SPKI. Ya. Kan tidak ada juga anu itu. Tidak ada peranu di Palopo. Hanya sepihak ji yang anu, hanya kita ji yang pergi mengganyang. Beda di Jawa bertempur dia kalau kita apa nah itu saja nah orang tidak senang nih tidur kalau malam apalagi kalau ada milawannya sama-sama ada punya senjata bagaimana iya iya saya bilang guys mudah-mudahan kalau mau lebih baik saya ikut pemerintah apapun resikonya iya nah, mungkin juga kalau memang pemerintah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya wajar juga kita. Anu. Dan kalau memang masih sama apa namanya? NKRI masih apa ya Pancasila. Rugi juga saya punya bapak perjuangkan ini negara. Dia pejuang kemerdekaan. Saya ini perjuangkan ini negara, saya angkatan 66. Jadi saya itu sudah dua keturunan perjuangkan ini negara. Hanya ya di sini saja untungnya saya tidak pernah dapat bantuan-bantuan dari pemerintah. Pernah dia orang kanan. Ya saya pernah lihat itu tapi saya masih kecil. Iya. Kayak hampir mirip Pak Caka. Itu Caka saja kita lihat. Karena iya anaknya. Itu buta. Iya buta-buta juga sini. Iya. Itu nih dulu pernah waktunya tahun 1900 berapa itu ada dibilang itu meninggal ditembak di La Solo ada itu dipasang fotonya di lapangan Gaspa ya tapi enggak tahu sudah bengkak bagaimana nah saya lihat agak saya lihat itu waktu itu kayaknya bukan tapi orang bilang kar jadi ya saya bilang ya oke lah
Karena itu, oh, iya, itu dulu mayatnya, Pak. Anda fotonya kan waktunya di Lasolo itu kan baku nanukupasus dulu itu yang tembak tahun 60-an 70-an ke itu. Pernah itu ada mungkin belum lahir ki. Nah di Gaspa dipasang itu anunya fotonya. Dia bilang meninggal Mikahar, tidak ada sudah. Ah, kalau itu istrinya kan sering ki di sini satu kampung ki. Siapa namanya? Yang di Halia. Tapi meninggalnya juga mamanya Cakka. Nah, itu saya itu sering sama baru bagus. Keluarga, Pak. Ya, ada hubungan keluarga tapi sudah jauh lah. Macam ini cakap kalau pribadinya saya lihat karena itu di sebelah lokasinya saya di sini ya bagus malah dia bilang itu kalau mau bikin jembatan bisa kipasang di sini anuku. Iya. Yang begitu karena memang kan namanya bapaknya juga begitu tidak mungkin kalau dia apalagi orang ada pendidikannya. Masa bapak saya begini sama bagus anak saya mau jadi ya. Kalau kita memang ya itu perjuangannya kaharnya ada di hutan itu ya ada bagusnya juga karena itu di dalam itu apa namanya asal anum itu pokoknya salat mengaji apa kalau orang Islam ya itu. Iya. Rata-rata orang puasa ya kalau negara begini nasional kan orang Islam dia ya. Jangankan manu dia lebih tidak menghalalkan kita sebagian tuh dia ya, semuanya oh ya, orang Islam ya lewat merokok sedangkan agama lain tidak begitu ya, menghargai kita. Ya.